Baru-baru ni, Nothing ataupun Culpe announce yang dia telah pun buat sub-brand yang dinamakan sebagai CMF. Mesti korang pelik kan? Kenapa company Nothing ni nak ada sub-brand ni? Sebenarnya benda ni tak pelik pun. Okay? Dah ramai dah company-company especially dari China lah dah buat. Seperti Oppo, ada Realme, Xiaomi pun ada Redmi. Okay? So benda ni tak pelik sangat lah. Jadi, back to the story. Company CMF ni stand for Color Material Finishing. Company ni juga dia akan fokus on a well designed product with affordable punya price lah. Tetapi ramai lah orang cakap sebenarnya company Nothing kan terkenal dengan transparent punya design kan. Kalau nak buat tu extra cost, okay? Sebab korang kena fikir macam mana nak susun komponen tu. Sebab yelah orang nampak komponen dalam kan. So dia akan fokuskan Nothing ni more premium punya product sebab lebih mahal kan nak buat transparent punya design tu kan. Dan CMF ni dia fokus yang affordable sikit. Jadi CMF baru-baru ni ada announce product batch pertama dia orang lah. So dia ada announce 3 produk ni. Yang pertama adalah earbud dia lah, okay? Yang dinamakan sebagai Buds Pro. Yang kedua adalah Watch Pro. Dan yang ketiga adalah Power 65W Gun. So kalau korang tengok sekali pintas lah produk-produk ni dengan colour yang dia pilih, okay? Dengan minimalized design dia tu, sekali nampak tu memang agak cantik lah bagi saya lah. Dan kalau korang search dekat internet kan, dah ada beberapa website lah yang diorang dah tunjuk harga dalam ringgit Malaysia tau. Saya tak tahulah tu official ke tak lagi. Okay, tetapi kalau tengok harga-harga ni, memang really affordable lah semua produk ni. Dan bila kita tengok harga-harga produk ni kan, kita ada satu perspektif yang bagus ke tak ni sebab murah sangat ni. Okay, macam Buds Pro ni dia ada ANC tau. Okay, dengan harga tu dan ada features ANC tu is quite good lah. Okay, lepas tu kalau korang tengok yang Watch Pro tu kan, design dia cantik dan dia kata ada 100 lebih sport mode kat dalam tu. Dan Power 65W Gun tu, special dia adalah gun yang kita cakap tu, GAN tu, adalah gallium nitrate. Material yang dia guna tu adalah 3 kali lagi bagus daripada silicon base punya charger, daripada convert power ke electricity. So korang boleh like fully utilize the power yang charger tu bagilah. Itu ialah produk untuk CMF untuk first batch ni. So kita tengoklah macam mana future company ni boleh pergi. So basically that's all lah. Saya just nak memperkenalkan ada company baru ni yang nama CMF under Nothing. Okay, saya just nak bagi tahu korang sebab kalau korang mencari-cari, okay, tag yang baru ataupun tag yang the more affordable punya price, okay, korang bolehlah consider CMF ni as your another choice. Okay guys, see you on the next video. Bye-bye.